Selamat datang di channel YouTube kami Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Putri Isnari dan Hari Putra kerap pamer kedekatan satu sama lain. Baik di layar kaca maupun di media sosial, interaksi keduanya seringkali menjadi sorotan publik lantaran tak jarang menunjukkan perilaku yang cukup mesra. Hal itu membuat keduanya sering dianggap diam-diam memiliki hubungan spesial. Seperti video yang viral baru-baru ini yang menunjukkan saat Putri Isnari menyentuh Hari Putra dengan mesra. Netizen pun ramai menjodohkan keduanya lagi. Seperti apa kemesraan mereka? Yuk, intip sama-sama. Viral sebuah video yang memperlihatkan kedekatan antara Putri Isnari dan Hari Putra di lokasi syuting. Saat itu keduanya terlihat sedang beristirahat dari aktivitas syuting dan menghabiskan waktu bersama. Dalam video itu, Putri Isnari kemudian mulai menyentuh mesra Hari Putra yang kala itu sedang kurang sehat. Penyanyi jebolan DA itu menyentuh tangan hingga dagu Hari Putra dengan lembut. Dia lagi sakit, kata Putri Isnari sambil menunjukkan perhatiannya kepada Hari Putra dalam video yang diunggah ulang oleh akun @i_elvers. Kala itu wajah Hari Putra atau yang akrab disapa Hari Lida itu memang terlihat kurang sehat. Suaranya pun terdengar pelan dan tidak lantang seperti biasanya. Nih suaranya tuh lihat, kasihan banget dia masuk angin. Udah kurus dia, lanjut Putri Isnari. Kemesraan yang ditampilkan oleh keduanya itu pun membuat mereka kembali ramai dijodohkan kembali oleh netizen. Di kolom komentar, banyak yang langsung mendoakan agar Putri Isnari dan Hari Putra dapat segera berjodoh. Yang selalu sweet harput. Semoga berjodoh amin, kobul insya Allah, doa seorang netizen melihat kedekatan keduanya. Bismillah, semoga Hari dan Putri segera berjodoh, amin, tulis yang lainnya dengan doa yang serupa. Semoga cepat sembuh ya Bang Harinya. Cocok banget loh Putri sama Bang Hari, sahut netizen selanjutnya. Kalau masuk angin ya harus dikerokin dong Putri, komentar yang lain. Itulah berita yang pertama, yuk simak berita terbaru yang kedua. Untuk pertama kalinya, Putri Isnari dan Hari Putra nyanyi bareng di sebuah kafe sontak bikin heboh. Namun momen ini malah bikin ngakak para netizen. Kenapa? Pasangan Hari Putra dan Putri Isnari tampaknya semakin mesra saja. Apapun yang berkaitan dengan keduanya pun selalu mencuri perhatian. Terutama para penggemar keduanya yang semakin bertambah banyak. Belum lama ini, Hari Putra dan Putri Isnari rupanya kedapatan tampil mesra. Rupanya kedua pasangan ini tampil mesra saat duet bareng di salah satu kafe. Hari Putra dan Putri Isnari diketahui perdana bernyanyi bersama di sebuah kafe. Keduanya pun terlihat asyik menyanyikan lagu, Karena Kamu Cuma Satu. Hari Putra dan Putri Isnari bernyanyi sambil bertatapan mata satu sama lain.